Alhamdulillahilqa'il Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Selawat bersalam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda agung yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya sampaikan tausiah pada malam hari ini yang berjudul tujuan berpuasa. Puasa di bulan Ramadan pertama kali disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah yang bertepatan pada akhir bulan Syaban. Sebelum puasa bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya melaksanakan puasa juga, tetapi bukan di bulan Ramadan melainkan bulan Muharram yakni pada tanggal 10 Muharram atau biasa kita sebut dengan hari Syuara. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa sendiri secara bahasa ialah menahan, sedangkan secara istilah menahan rasa haus dan lapar dan hal yang tidak membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa sendiri terbagi menjadi dua, yakni puasa sunnah dan puasa wajib. Kali ini kita akan membahas tentang puasa wajib. Puasa wajib sendiri Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam konteks ayat ini sudah jelas disebutkan tujuan berpuasa ialah agar kita bertakwa. La'allakum tattaqun, kata Allah, agar kamu bertakwa. Takwa sendiri bermakna ialah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Puasa sendiri merupakan ilmu disiplin dalam Islam. Yang mana ilmu disiplin itu, Allah ingin melihat mana hambanya yang benar-benar mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa merupakan untuk mendidik rohani dan jasmani. Puasa sendiri merupakan mendidik rohani dan jasmani, yang mana untuk membersihkan hati dan jiwa kita untuk membersihkan dari hal yang tidak baik dan juga tidak sia-sia. Lantas bagaimana cara membersihkan hati kita? Yaitu dengan cara beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, beristighfar dari lubuk hati kita yang terdalam sehingga Allah benar-benar mengampuni kita dan menjadikan kita cara kita bertobat. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharap pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Nabi ini disebutkan juga bahwasanya kita berpuasa atas dasar iman dan juga atas dasar iman dan juga mengharap pahala, maka apa Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita ampunan dengan rahmatnya. Cukup sekian dari saya, bila ada salah mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.